Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dion Vinsa Dewa, channel review mobil Suzuki yang apa adanya tapi banyak diskon. Kesempatan kali ini saya ingin mengumumkan bahwa di bulan Oktober 2020 ini ada kenaikan harga untuk mobil-mobil CBU, mobil-mobil Suzuki yang keluaran CBU. Di antaranya mobil apa aja, itu untuk yang CBU mulai dari Ignis, Baleno, dan Suzuki S-Cross, itu semuanya harganya naik. Nah, untuk Jimny gimana untuk yang CBU? Jimny harganya, kalian bisa langsung hubungi saya kalau misalkan untuk harga Jimny ya, berapa-berapanya. Nah, untuk kenaikannya berapa dan unit yang ready untuk CBU itu apa aja, nanti bakal saya sampaikan ke belakangnya. Nah, mulai dari yang pertama, jadi untuk teman-teman yang pertama kali nonton video ini ataupun datang ke channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, komen, serta share ke banyak orang, terutama orang-orang yang sedang ada rencana untuk pengadaan mobil Suzuki-nya. Nah, untuk mobil yang pertama ada kenaikan harga di bulan Oktober adalah Suzuki Ignis. Mobil keluaran asal India ini dengan 1200 cc-nya, dia mengalami kenaikan harga sebesar 3 juta rupiah dari harga sebelumnya di bulan September. Per 1 Oktober ini, harga Ignis yang tipe GX untuk yang transmisi manual adalah 190 juta adalah harga sebelumnya, harga di bulan September ya. Nah, untuk yang Matic sebelumnya harganya 200 juta. Nah, untuk di per 1 Oktober ini harganya menjadi untuk GX manual adalah 193 juta. Dan untuk GX AGS harganya adalah 203 juta. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa Ignis ini Matic-nya adalah Matic AGS. AGS itu singkatan dari Auto Gear Shift, di mana Matic-nya Ignis itu bisa dirubah ke setelan manual. Nah, manualnya Ignis ini sama kayak teman-teman itu ngendarain motor bebek, jadi manual tapi tanpa kopling. Itu adalah mobil Suzuki yang pertama yang mengalami kenaikan di bulan Oktober ini. Yang kedua, unit CBU lainnya yang mengalami kenaikan harga di bulan Oktober ini adalah Suzuki Baleno. Suzuki Baleno dengan kapasitas 1400 cc ini dan salah satu hatchback terbaik yang ada di Indonesia sekarang mengalami kenaikan harga sebesar 3 juta rupiah dari harga sebelumnya di bulan September. Itu adalah untuk yang manual 230 juta dan untuk yang Matic adalah 242 juta sekarang mengalami kenaikan harga sebesar 3 juta rupiah. Jadi harganya untuk yang manual adalah 233 juta. Untuk yang Matic, Baleno sekarang harganya menjadi 245.500. Tentu baik Ignis maupun Baleno yang tadi saya sebutkan harganya adalah harga belum dipotong diskon. Dan tentu untuk simulasi kredit pun pasti mengalami kenaikan. Kalau misalkan kalian pernah dapat simulasi kredit dengan harga yang lama, di DP-nya aja ditambahkan 3 juta kalau ingin dengan angsuran yang sama. Tapi kalau misalkan ingin dihitung ulang, jadi tinggal tergantung aja. Kalau misalkan emang DP-nya 30%, berarti dari 3 juta tersebut 30%-nya ditambahkan untuk DP. Kurang lebih sekitar 1 juta ditambahkan DP, dan 2 jutanya itu masuk ke hitungan ataupun pokok kredit yang akan dihitung sebagai angsuran kalian. Nah, yang mengalami kenaikan selanjutnya adalah Suzuki S-Cross. Namun, untuk S-Cross ini kita masih punya stok NIP 2019. Warnanya sih, kalau misalnya terakhir itu masih ada warna silver, putih, dan warna grey. Harganya berapa? Harganya masih 297 juta dengan diskonnya sebesar 50 juta rupiah. Gede ya diskonnya. Jadi harganya untuk S-Cross Matic harganya cuma sekitar 250 jutaan. Gimana tuh teman-teman? Kalian dapat mobil sekelas S-Cross Matic dengan harga cuma 250 jutaan. Nah, untuk video S-Cross itu ada di video saya sebelumnya, nanti saya bakal cantumin untuk video S-Cross di bawah. Jadi fiturnya apa aja, terus keunggulannya apa aja, kalian bisa lihat. Dan ini unitnya terbatas ya, jadi kalau misalkan kalian pingin S-Cross NIC 2019 dengan harga 250 jutaan, kalian harus segera hubungi saya sebelum diambil oleh customer yang lain. Itu.
Oh ya teman-teman, di bulan ini Suzuki Citra Sibuana cabang Ciputat itu akan mengadakan 2 kali showroom event. Tanggalnya berapa aja nanti bakal saya sampaikan ke teman-teman. Nah, showroom event itu ada hadiah tambahan. Selain diskon yang kita kasih, ada juga hadiah tambahannya. Makanya, agar kalian tidak ketinggalan untuk informasi terupdate lainnya, kalian follow Instagram saya yang ada linknya di bawah ini. Nah, untuk diskonnya berapa aja, untuk Baleno diskonnya adalah 20 jutaan lebih di atas 25 juta. Dan untuk Ignis diskonnya berapa? 20 jutaan juga. Berapa an yang tersebut mereka semua, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang ada di bawah ini, ataupun ke link WhatsApp yang ada di deskripsi. Kalian tinggal klik aja, kalian langsung terhubung ke kontak WhatsApp pribadi saya. Sekali lagi, saya perkenalkan, saya Dio Alvin Sadewa. Saya adalah marketing mobil Suzuki yang masih bisa melayani pembelian mobil Suzuki selagi masih berplat B, F, A, dan T. Berarti Jabodetabek, Karawang, sampai dengan Serang. Itu saya masih bisa kapan, tapi kalau misalkan selebihnya dari itu, kalian hubungi saya aja. Barangkali saya ada kenalan untuk teman-teman yang ada di luar daerah tersebut. Dan mungkin segitu aja untuk video kali ini. Intinya, unit CBU-nya Suzuki di bulan Oktober mengalami kenaikan harga sebesar 3 juta. Jadi kalau misalkan perhitungan kreditnya jadi berapa, kalian bisa hubungi saya langsung. Dan kalau misalkan kalian ada ide untuk dibuatkan video Suzuki tentang apapun yang berkaitan tentang pengadaan mobil Suzuki ataupun yang berkaitan dengan mobil Suzuki, kalian komen aja di bawah ini. Nanti kalau misalkan emang saya sempat, nanti saya buatkan videonya. Dan dukung terus channel ini yang pasti dengan cara di subscribe, komen, like, serta share, biar saya makin rajin untuk update videonya. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.